Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai teman belajar Canva, balik lagi di channel Mrs. Yuni. Di video kali ini saya akan share tutorial bikin efek foto bergaris luar. Gimana caranya? Yuk tonton terus. Oke, pertama teman-teman sama ya, silakan klik Google Chrome. Oke, diketik Canva. Oke, kalau sudah muncul diklik webnya. Oke, tampilan pertama seperti ini. Oke, diklik icon plusnya, kita pilih Instagram post. Oke, nanti muncul blank project seperti ini. Silakan teman-teman tambahkan warna ya. Saya sarankan warnanya tidak putih ya, nanti akan tidak terlihat garis luarnya. Oke, saya pilih warna biru di sini. Oke, setelah itu saya klik icon plus, kita cari elemen. Kita cari candy. Oke, di sini banyak ya gambar candy-nya. Bagus-bagus, saya pilih yang mana ya? Bingung jadinya. Oke, saya pilih yang lollipop seperti ini. Oke, setelah itu langkah kedua, teman-teman silahkan ya, kalau mau ganti warna boleh, tapi saya tetap pakai warna yang sudah ada. Lalu klik efek. Oke, setelah klik efek, teman-teman pilih duotone. Oke, setelah muncul duotone, teman-teman silahkan pilih cherry. Oke, lalu diklik lagi sekali, akan muncul highlight, shadows, dan intensity. Kita abaikan dulu ya intensitinya. Oke, kita fokus ke highlights dan shadows. Oke, pertama teman-teman klik highlights, lalu ubah warnanya ke warna putih. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke shadows, klik juga warna putih. Oke, teman-teman, kan seperti ini jadinya ya. Oke, ini langkah terakhir, selanjutnya adalah teman-teman silahkan ditambahkan kembali gambar yang sama, gambar candy tadi. Oke, lalu silakan atur posisinya. Oke, diperkecil. Oke, jadi ya efek foto bergaris luar. Silakan teman-teman download atau tambahkan elemen-elemen lainnya untuk mempercantik gambar teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. See you next time.